benar-benar pagi hari. Kita ada di Sungai Cilutung bersama para lutung-lutung. Tempatnya enak banget ya, tapi sayang kayaknya mungkin pengering seperti ini, khawatir juga. Sungainya sekarang kotor banget, saya tidak tahu kenapa. Mari kita lihat ke bawah. Selamat pagi Bu, selamat pagi siang, Pak. Ah, ulang. Selamat pagi. Kat. Oke. Selamat pagi Bu, selamat siang Pak, selamat malam semua. Sekarang kita ada di Cilutung. Cilutung. Di mana tuh Cilutung tuh? Cilutung itu terletak di Kadipaten, Majalengka. Majalengka. Ini lagi mancing nih, Pak. Kayaknya. Iya, hari ini kita coba mancing spesies natif Jawa Barat yang disebut hampala. Hampala ya. Nah, cuma sayangnya kita nggak dapat. Oh, nggak dapat ya. Kenapa nggak dapat? Itu dia. Saya baru balik ke sini terakhir 2 bulan yang lalu, di mana saya masih bisa dapat ikan hampala ini. Ternyata barusan pas dicoba mancing, udah sama sekali nggak ada penampakan hampalanya. Nggak ada. Di mana? Benar-benar nggak nampak? Benar-benar nggak nampak. Nggak nampak. Kita telusurin. Ini area mancing favorit saya dulu di sini. Ini namanya Leuwi Leutik. Dulu di sini produktif sekali. Ternyata begitu saya telusurin agak ke atas, udah jelas nggak dapet ikan. Ternyata di sana udah ada penggalian pasir dengan alat berat. Penggalian pasir dengan alat berat. Pasir dan batu mungkin ya. Pasir dan batu ya. Secara masif. Jadi di sana ada 3 alat berat teh, ya. Beko. Dari situ air semakin keruh, bising kan. Habitat ikan bising. Hampala ini udah nggak mau. Jadi dia kalau air keruh cenderung menghilang atau sembunyi. Tadi dari jam berapa tadi Pak mancing? Saya mancing dari jam 6 pagi. 6 pagi tadi udah jalan ya? Karena ikan ini dia munculnya begitu matahari muncul, ikan ini dia seneng, dia keluar. Oh, setiap kali matahari muncul, ikan itu keluar gitu ya? Seiringnya, seiring matahari baru muncul, tapi juga nanti sore. Kemungkinan sore mungkin ada ya? Enggak deh, kayaknya. Enggak ya? Enggak. Jadi buat saya yang dari dulu mancing di sini, Cilutung sekarang dan Cilutung dulu, aduh udah beda banget. Jadi ganti dong namanya ya? Ganti ya? Jadi, bukan Cilutung lagi ya? Citulung ya? Siapa? Citulung! Citulung! Tulung! Nah, kalau saya bang baru pertama kesini, diajakin Bang Amri katanya ada spot hampala. Saya sebenarnya nggak begitu bisa mancing, tapi karena di sini kemarin sih 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu dari sini katanya. Saya udah bawa baju renang, udah bawa ini. Kan kita sehari-harian di Sherlock Bantaran ya. Airnya yang udah nggak bisa dipakai buat mandi apa kayak gitu, makanya kita pengen coba refresh kesini ya. Tapi ternyata di sini juga ya mungkin belum begitu parah lah, masih ada kondisi untuk dirawat. Karena kalau alam nggak perlu dijaga, karena dia bisa menjaga dirinya sendiri, tinggal dirawat aja. Tapi kalau sampah nggak terlalu banyak ya? Nah, ini permasalahannya bang. Jadi awalnya 2 bulan yang lalu mungkin Kang Amri terakhir ke sini tuh masih bersih. Karena konsentrasi penggalian atau pengambilan batu pasir itu masih di sana. Oh, masih di sana? Dalam waktu 2 bulan kan udah beranjak ke sana tuh hampir kurang lebih 2 kiloan lah. Berarti cepet banget kan? Nah, di sisa-sisa poskonya itu, itulah masalahnya. Jadi mungkin kan di situ ada transit, saya lihat juga barusan kayak antrian di terminal. Nah, di situ ada posko yang mungkin jualan kopi atau apa, sisanya itu. Nah, yang saya sesalin tuh dari spot-spot sisanya yang mereka nih dari titik sini bikin saung kecil, adain kontras
konsentrasi bikin kopi apa, sampahnya di situ pindah lagi. Hmm. Dan itu jaraknya nggak jauh, cuman beberapa sekitar 200 meteran satu titik dan meter. Sisanya ninggalin itu. Coba kalau ataupun ini program pemerintah atau program apapun, ya setidaknya ditarik batunya, ditarik pasirnya, tapi jangan ninggalin sampahnya. Masa pasir sama batu diganti dengan sampah plastik? Kalau nggak percaya, tadi saya ambil gambarnya ada. Oh gitu. Jadi radius berapa meter dari titik poskonya itu berserakan sampah plastik. Tik-tik-tik-tik gitu kan, plastik. Bekas mungkin mie instan ya. Mie instan. Ada bekas kemasan air mineral, berantakan apa gitu. Dan itu pasti bergulir dari titik sana sampai titik sini. Saya pikir ada mungkin 10 atau 20 titik transit mereka yang hampir semuanya seperti itu. Jadi batunya, pasirnya ditarik, nah dianya ninggalin sampah, itu yang susah. Oh, pasir ditarik malah ninggalin sampah di situ ya. Tuker guling ya. Tuker guling ya. Tuker guling ya kayaknya. Ini kita bisa lihat nih ada truk mau lewat. Itu. Ini mereka mau loading. Ya. Selama loading itu kan mereka istirahat tuh. Ya minimum loading. Loading mereka ngantri. Ya. Kayak terminal. Ngantri. Ngantri. Ya? Karena menurut informasi dari warga sini, satu beko itu dia bisa ngisi 100 truk. Uyuh. Per hari bang? Per hari. Nah tadi kita lihat ada 3 ya? Iya, bekonya ada 3. Ada 3, jadi kurang lebih 300 truk per hari. 300 truk per hari. Tadi aja saya kita lihat aja udah ada, kita videoin aja ada lebih dari 10 tadi itu. Oh iya. Mungkin lebih kerit mungkin ya. Iya. Kan mereka hitungannya rit. Jadi bulak balik. Nah ini dia nih. Tuh banyak. Nah mereka sambil nunggu itu transit bang. Di posko-posko. Mereka ngopi-ngopi. Gitu, ngopi-ngopi. Nah itulah. Saya sih saranin, kayak semalam juga kita kesini kan bawa tong sampah tuh. Nanti kita tinggalin tong sampahnya gitu. Ya minimum bisa dikumpulin di situ gitu kan. Nanti dibawa lagi kan gitu. Tinggalin aja tong sampahnya. Ini kan gak adil banget bang. Kira-kira apa ya solusinya ya? Waduh. Kalau solusi, jelas yang paling bisa memberikan solusi itu ya pemerintah setempat. Iya. Ikut campur tangan. Lokasi ini memang lokasi tersembunyi ya, tapi saya yakin nggak luput kok dari jangkauan pemerintah setempat. Mereka sangat bisa memberdayakan masyarakat di sini, kembalikan hakikat masyarakat sini ke pertanian, karena area ini kan subur. Oh iya. Gunung sekitar kita ini pohon mangga semua, iya, yang produktif. Mereka harus disupport. Semalam saya ke rumah salah satu warga. Tadinya sih mau mandi, datang sini mau mandi, tapi airnya kan keruh. Sumurnya kering? Datang. Sumurnya kering. Biasanya nggak pernah kering, meskipun kemarau. Biasanya nggak pernah kering. Iya, saya tanya, kenapa jadi kering? Ya ini, semenjak ini jadi dalam, mungkin mata airnya atau apa gitu. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, tadinya sebenarnya kita ini dari Panda Potam Production, Sherlock Bantara, diajak Kang Amri ini untuk mancing. Katanya ada tempat secret place. Secret place atau secret place? Secret place. Ah, secret place. Dan studi banding lah ya. Dan studi banding untuk tempatnya ini katanya indah banget kemarin gitu loh. Dan ternyata memang kita cukup-cukup kaget gitu loh. Kenapa kok jadi banyak truk yang lewat gitu loh. Padahal ini jadi sungai, kayak daerah-daerah apa ya? Industrial. Industrial ya, gitu. Bahkan tadi saya sempat dengar, sebelum saya ngelihat itu yang narik apa? Pasir, woi kok ada suara perang transformer, Mas. Di sana prang 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 gitu. Oh, gitu ya. Nah, mungkin lihat penasaran kalau ya itu. Berhubungan dengan transformer, kita bisa minta tolong Maximus. Ya, Maximus. Itu pun kalau titit-titit tidak berdaya, tidak bisa. Maksudnya pemerintah daerah. Oh, pemerintah daerah. Saya tidak ngomong loh, Mas. Saya tidak ngomong loh, Mas. Mas Purba. Saya tidak ngomong. Saya emang ngesli lah di Bandung, jadi ternyau bahasanya. Benar. Macam nggak tahu aja. Nah, ya istilah nama nasi liwet, gitu kan nasi liwet. Apa itu nasi liwet? Itu nggak tahu saya. Siapa mah tutup mata wajahnya nih kalau nukar dia tanya. Jadi gimana dong kalau kayak gitu kita kelaparan ini? Wah, nembak burung aja. Elang. No. Elang jangan ditembak. Mesak. Itu kan elang itu kan ada lagunya tuh. Mesaknya. Saat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meberkin jeng jeng nak
Itu kan gitu. Jangan, makanya dia tuh siu gitu. Jarang kita bisa lihat ini ya. Jarang, jarang banget. Ini biasanya lagi, pasti ada mangsa di bawahnya. Dia lagi hunting. Gue curiganya si Jojo di bawah. Siapa? Manusia borak. Dia kalau si manusia borak. Mungkin dia lagi cari janda di. Cari janda. Iya. Bang. Hah? Haus. Oh, minum dong. Minum ya. Oh iya, kemana-mana harus bawa gini ya. Oh iya. Jangan air mineral, kemasan, plastik, single use. Bawa ini. Kenapa? Jadi kita nggak perlu beli air mineral. Cukup refill, masak air ya kan? Oh, jadi kalau beli ini udah berikut airnya gitu? Enggak dong, air itu gratis. Oh, air itu gratis. Lucu aja kalau kita beli air. Jadi supaya untuk mengurangi Sampah plastik. Tuh. Ya. Sama kacamata ini Bapak juga jangan dijual itu Pak. Jangan dibuang-buang. Jangan ya? Mm-mm. Kenapa? Ini mengandung plastik Pak. Oh iya, kalau ini kan bukan single use. Oh iya. Benar-benar. Pak, yang semalam itu single use juga ya? Yang mana itu Pak? Tapi bukan plastik tuh. Oh yang di Ciromet. Si kejahan si manusia planet, si Jojo tadi. Ya intinya pesan barusan yang namanya single use itu adalah limbah masyarakat. Ii Ni Bubu Bu Didi Di Ii Bubu Di. Oke. Bye. Ciao.